بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأنا من أفهم في علم في دارين عمي: رجل به يؤتى غدا يلقى به في النار تخرج منه أمعاءه جلا. رجل seorang kata sifat ya. Seseorang baik laki maupun perempuan. Seseorang maksudnya seseorang di sini ya. Seorang ilmu ya. Seorang alim. Seseorang di sini maksudnya seorang alim. Nanti ada hadisnya tuh. Yu'ta bil alim yaumul qiyam. Seorang alim yu'ta. Seorang alim bihi dengannya, dengan sebab ilmunya itu, dia akan yu'ta didatangkan godan besok. Yulqa ya, dengan sebab ilmunya itu, yulqa dia akan dilemparkan. Bihi dengan sebabnya, sebab ilmunya, finari di neraka. Takhruju minhu am'a'u jala, yang keluar darinya, dari orang itu, usus-usus yang nyata. Ini orang ahli ilmu tapi kagak ngamalin ilmu. Akhiratnya dia jual sama dunia dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah apa? Disogok mau aja. Fi padanya ya duru berputar ya. Kama ya duru imar, dia berputar tuh di neraka. Fiha di dalam neraka itu ya duru dia berputar. Kama ya duru imaruna, sebagaimana berputar oleh imar kami. Bi'ri'an dengan bi'ri'ahu, dengan giringannya. Tuthanu kal hasidi tazallul, di ya digiling dia seperti hasil panenan yang hina. Digiling seperti hasil panenan yang hina. Gandum ditaruh tempat penggilingan, digiling gugrak 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 gugrak. Gimana rasanya tuh? Orang yang punya ilmu tapi kagak ngamalin. Punya ilmu tapi menentang ilmu. Nauzubillah. Padahal ini salah, dibela sama dia. Padahal ini salah. Makanya kata Imam Ghazali, ulama ada dua. Ada ulama khair, ada ulama su'. Atau ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Enggak usah takut-takut, walaupun dia pakai sorban, pakai baju gamis ya, pakai imamah, sekalipun ustadz, ustid, kiai, habaib, sama ya. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau yang nengok sama dunia itu ulama dunia. Fayaji'u, maka datang man finnari, orang yang di neraka. Yas'aluhu,
Dia bertanya kepadanya, "Ama kan kunta ta'muruna wa nan'a wa tan'a mukmil?" Bukankah ya ada apa, atau bukankah sungguh engkau dulu perintahin kami, engkau dulu melarang kami, mukbila ya kami menerima. Jadi berarti apa tuh? Ya. Yang merintahin kami, yang melarang kami masuk neraka. Nauzubillah. Fa yaqulu ya qaumi, ya Ali menjawab, wahai kaumku, bala iya betul, lakinani akan tetapi aku makuntu bil ilmil mukarram ya amilan, aku dengan ilmu yang mulia itu aku enggak ngamalin. Gara-gara enggak ngamalin. Gara-gara tidak ngamalin. Hadhil abyatul arba'atu makhuzatun, ini bait-bait yang empat diambil min qauli Rasulillah dari sabda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ta bil alimi yaumal qiyamati, akan didatangkan dengan orang alim nanti pada hari kiamat. Fayulqa finnari, lalu dilemparkan dia di neraka. Tuh, dilemparin ke neraka. Fatan daliku akta buhu. Ya, lalu terbuai apa? Terburai aktabu khususnya, bahasa kita apa? Mambrak, terurai, mambrak bahasa Betawinya. Ya. Mambrak khususnya. Ya. Jadi didatangkan nanti dengan orang alim pada hari kiamat, lalu dilemparkan tuh orang alim banyak ilmunya dimasukin ke neraka, lalu mambrak khususnya, bahasa Betawi ya, terurai. Faya duru bi'a, maka berputar ia dengannya. Kama ya durul imar, sebagaimana berputar oleh imar birraha, dengan gilingannya. Faya tibu bi'a ahlun nari, lalu mengelilingi dengannya oleh ahli neraka. Jadi ahli neraka wadah ngeliatin, ngelilingin. Fayaquluna, lalu mereka berkata, malaka, ada apa dengan engkau gerangan? Fayaqulu, lalu ia berkata, kuntu amuru bil khairi wala atihi, aku dulu suka merintahkan kebaikan dan aku tidak mengerjakannya. Wa an aani syarri wa atihi, aku dulu melarang keburukan dan namun aku mengerjakannya. Nauzubillah. Kaza zakarahul Ghazali fi hadisi Usamah bin Zaidin. Wa hadza ta'zibu, ini penyiksaan, ini namanya sanya huwa, yaitu ala fi'lil munkari, atas melakukan yang munkar, la ala inkari, bukan atas mengingkarinya, bukan. Dia melakukan kemungkaran, bukan mengingkari. Kenapa? Li anna Tabrani, karena Imam Tabrani rawat telah meriwayatkan min hadis Anasin, daripada hadis Anas, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, qultu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la na'muru bil ma'ruf hatta naf'alahu, kami tidak memerintahkan kebaikan sehingga kami melakukan dia. Kami tidak mau melakukan kebaikan sehingga kami melakukannya. Ini masya Allah. Jadi kalau sudah melakukan baru merintahin. Wala nanha anil munkari atta najtani ba'u, dan tidaklah kami meninggalkan daripada kemunkaran sehingga kami dapat meninggalkan dia. Jadi orang pertama ibda binafsika. Faqala, maka yang berkata, muru bil ma'rufi wa in lam taf'alu hu. Ya, wa in lam taf'alu hu wan au anil munkari wa in lam tajtani bu hu. Perintahkan olehmu dengan kebaikan sekalipun kamu tidak melakukan dia, dan cegah olehmu daripada kemunkaran sekalipun kamu belum dapat menjauhkannya. Ini hemat saya, kalau memang enggak boleh enggak ya.
Ya kalau bisa usahakan kita kerjain. Ya. Kerjain terutama tentang ya kebaikan amal ma'ruf nahi munkar atau sholat kerjain. Ayatnya li'anau karena bahwasanya yajib wajib tarkul munkari meninggalkan munkar wa inkaruh dan mengingkarinya. Fala yaskutu ahaduhuma bitarkil akhri, maka tidak gugur oleh satu dari keduanya dengan sebab meninggalkan yang lainnya. Kaza apa dahulu sabra khitim. Wallahu a'lam.